Rizky Bilar dan Lesti Kejora sempat dianggap settingan saat keduanya menjalin hubungan. Jelas hubungannya disebut settingan. Hal itu terjadi lantaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora disandingkan berdua sebagai sad boy dan sad girls usai ditinggal menikah pujaan hati masing-masing. Bantah isu hubungannya yang hanya settingan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora justru terlihat kompak dan mesra saat bersama. Hubungan asmara Rizky Bilar dan Lesti Kejora semakin jadi sorotan usai keduanya dikabarkan akan naik pelaminan. Jalinan asmara Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun sudah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing. Mantap labuhkan hatinya untuk Lesti Kejora. Rizky Bilar akui bakal sedih jika tak ada sang kekasih di sisinya. Pengakuan itu terungkap ketika Rizky Bilar mendapat pertanyaan dari Cinta Kuya dalam kanal YouTube Cinta. Tanpa Kak Lesti, Kak Bilar akan tanya Cinta dalam video unggahan tersebut. Menjawab sepenuh hati, Rizky Bilar mantap lontarkan perasaannya jika hidupnya tak berdampingan dengan Lesti Kejora. Sedih kehilangan aku sang aktor. Tak berhenti sampai di situ, Cinta Kuya kembali bertanya soal pilihan Rizky Bilar. Kalau waktu bisa diputar lagi, Kak Bilar pilih Dinda Hau atau Kak Lesti? Tanya Cinta yang menjebak Rizky Bilar. Kekeh dengan pilihannya, Rizky Bilar beri jawaban yang mengesankan. Lesti lah, kita menjalankan sesuatu itu menjadikan segala sesuatu yang lalu itu sebagai pengalaman. Supaya kita bisa lebih baik lagi ke depan, jawab Rizky Bilar. Rizky Bilar tak ingin menyesali berbagai hal yang sudah terjadi dalam hidupnya, termasuk memilih Lesti Kejora sebagai kekasih. Dan kakak gak pernah menyesali apa yang terjadi, karena selalu percaya bahwa Tuhan selalu kasih yang terbaik buat kita, tungkas Rizky Bilar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.